Satu langkah, banyak manfaat. Kamu udah nggak perlu lagi pakai toner, nggak perlu pakai serum ataupun moisturizer, cukup pakai satu produk ini aja. Kalau kamu tuh ibu rumah tangga, working mom, mompreneur, pokoknya yang sibuk banget setiap hari, terus kamu tuh nggak suka yang ribet-ribet, suka yang satset, yang simple, nggak mau ribet dengan layering skincare ini itu, aku sangat rekomendasiin produk ini. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Aku Revia. Di video kali ini aku mau mereview produk bestsellernya dari SBC Skin, namanya Hydrating Treatment Bakuchiol Vitamin C Essence. Ini yang kemasan terbaru. Ukurannya 30 mili, kecil, bisa dibawa kemana-mana, travel friendly ya. Ini adalah local brand dan aku tuh tertarik banget sama produk ini karena ini tuh katanya adalah all in one skip care ya. Jadi kalau yang lain tuh skincare, kalau yang ini skip care. Seperti namanya skip care, jadi kalian bisa skip semua tahapan skincare lainnya seperti toner, moisturizer ataupun serum dan bisa tinggal pakai satu produk ini aja, terus langsung lanjut ke sunscreen. Terus kalau mau makeup tinggal lanjut ke makeup. Ini adalah produk dari local brand yang udah aku pakai sekitar 2-3 minggu kebelakangan ini. Jadi ini katanya sih cocok banget buat kita yang waktunya padet, gak sempat skincarean, working mom gitu ya. Dan kerennya lagi ini adalah first essence di Indonesia yang menggunakan bakuchiol. Tentunya bakuchiol essence ini sudah halal dan BPOM ya, karena gak ada alkohol ataupun tambahan fragrance-nya. Produk ini juga masuk sebagai nominasi Female Daily Best of Beauty Award 2022 kategori Best Face Serum. Dari packagingnya, ini tuh katanya merupakan essence yang bermanfaat untuk menjaga kelembapan kulit, merawat skin barrier, menyamarkan garis halus, dan merawat kulit wajah berjerawat. Dan di sini, kalau dari ingredientsnya, ini hero ingredientsnya bener-bener banyak banget. Ada glycerin, ada bakuchiol, ada ethyl ascorbic acid, ada ceramide, ada tripeptide, sama centella asiatica dan hyaluronic acid. Dia kan bilang ini bakuchiol vitamin C essence dan memang bakuchiolnya itu ada di ingredients list yang teratas gitu loh guys, di ingredients yang ketiga dan yang keempatnya langsung ascorbic acid. Jadi abis bakuchiol itu langsung ada vitamin C-nya, abis itu langsung ada ceramide-nya guys. Nah sekarang aku mau bahas hero ingredients-nya satu per satu ya. Nah, jadi bakuchiol ini tuh apa sih? Bakuchiol itu adalah alternatif gentle pengganti retinol. Fungsinya kurang lebih sama seperti retinol, sama-sama untuk anti-aging. Tapi bakuchiol ini tuh adalah versi yang gentle-nya. Aman banget untuk kalian yang punya sensitive skin tapi pengen dapetin hasil anti-aging kayak kalian pakai retinol gitu. Dan biasanya kalau bakuchiol ini karena dia itu gentle, jadi dia juga lebih minim purging gitu guys. Biasanya kalau retinol itu kalau orang yang belum pernah sama sekali pakai retinol dan dia baru nyoba gitu ya pakai retinol, itu biasanya akan ada purging kan. Nah kalau bakuchiol ini tuh dia menurut aku ya jauh lebih minim untuk orang bisa purging karena bakuchiol gitu loh. Aku juga selama pakai bakuchiol tuh nggak ada purging, tapi kalau aku pakai retinol, aku udah berkali-kali gitu ya pakai retinol itu pada purgingnya dulu. Kalau untuk bakuchiol ini tuh nggak, sangat minim sekali purging, terus nggak ada rasa cekit-cekit juga ya untuk produknya SBC Skin ini di kulit aku. Bakuchiol itu tuh nggak cuman anti-aging, tapi bakuchiol juga dia tuh ada antioksidannya, dia juga antimikrobial dan antibakterial. Di sini juga ada ethyl ascorbic acid, turunan dari vitamin C. Ethyl ascorbic acid ini tuh dia sebagai antioksidan dan dia juga brightening. Diklaimnya ini tuh nggak ada untuk mencerahkan kulit guys, tapi vitamin C itu kan dia memang punya manfaat untuk mencerahkan. Dan memang aku juga ngerasa pas pakai produk ini muka aku nggak kusam, muka aku tetap cerah padahal aku lagi kondisinya lagi sakit, lagi PMS. Biasanya kulit suka lebih kusam gitu apalagi kalau lagi sakit, tapi pakai ini kulit aku tetap cerah. Nah di sini kan ada glycerin ya, glycerin ini memberikan hidrasi untuk kulit. Di sini ada tripeptide sama ada ceramide, fungsinya bagus sekali untuk skin barrier ya, memperkuat skin barrier. Kalau skin barriernya lagi bermasalah, kulitnya lagi ngamuk-ngamuk, biasanya kulit yang ngamuk itu gampang jerawatan gitu ya, merah-merah, terus meradang. Nah ini akan sangat membantu untuk memperkuat skin barriernya. Dan ceramide sama tripeptide-nya juga bisa bantu untuk meningkatkan elastisitas kulit. Terus ada centella asiatica untuk soothing, untuk calming, untuk menenangkan kulit kita. Dan kalau kulit kita lagi ada iritasi gitu ya, ini bantu untuk
penyembuhannya juga. Terus ada juga hyaluronic acid untuk memberikan kelembapan pastinya. Di sini tuh ada 3 ingredients yang berperan juga sebagai antioksidan, yaitu bakuchiol, ethyl ascorbic acid, dan centella asiatica gitu. Ini aku cek pakai inci decoder, ini semua ingredientsnya hijau ya. Berarti very safe, nggak ada yang merah sama sekali. Berarti nggak ada yang ingredients-ingredients yang berbahaya, yang mungkin iritan gitu tuh nggak ada di produk ini. Nih, lihat ya teksturnya. Tuh, dia tuh pas banget menurut aku. Aku suka banget sama formulanya, bener-bener enak banget, nyaman banget, nggak lengket, nggak terlalu kental, tapi nggak terlalu cair, masih ngasih hidrasi yang pas banget di kulit, nggak terlalu cair, nggak terlalu kental, it's just a perfect consistency, perfect formula kalau buat aku. Aku akan kasih lihat before after hasil pemakaian di kulit aku ya, bener-bener aku pakai hampir 3 minggu, berarti udah sekitar 2 mingguan lebih. Ini untuk before-nya di kulit aku, yang kiri itu keduanya sama ya, pipi kiri dan yang kanan juga pipi kanan. Cuman ini beda lighting guys, supaya kalian bisa lihat di berbagai lighting yang berbeda kayak gimana. Dan ini dia untuk after-nya, kalian lihat ya di bagian yang ada tai lalat itu udah jauh mendingan banget ya, menipis merah-merahnya. Terus di pipi yang sebelahnya juga oke banget, udah jauh lebih rata gitu warna kulitnya. Nah ini adalah hasil pemakaian SBC Skin di kulit aku. Dan sedikit note juga, sekarang tuh kondisinya aku lagi sakit. Biasanya kalau orang sakit kulitnya jadi agak kusam ya. Yang ini bukan jerawat ya guys ya. Ini adalah redness karena aku skin picking. Tapi overall kulit aku kelihatannya tuh sehat banget. Aku tuh lagi kurang fit. Guys, Bandung lagi hujan, sorry banget kalau berisik ya. Teksturnya enak banget. Ini aku pakai 2 pump ya guys ya. Ini dia hasilnya kalau udah menyerap, gak ada lengket. Mau digosok-gosok juga dia gak ada peelingnya sama sekali. Gak lengket, gak ada peliket, pengap, lengketnya gak ada sama sekali. Terus kalau aku lagi pengen muka aku super lembab gitu, aku tinggal pakein lagi 1 pump lagi aja. Gitu. Selesai deh, nggak perlu pakai serum lagi, nggak perlu pakai moisturizer lagi. Tapi perlu dikasih notes, aku juga menstruasi gitu ya, atau datang bulan. Jadi ketika aku shooting afternya, ketika aku foto ya dan shooting afternya, dan bahkan saat ini aku sedang menstruasi gitu ya, dan bahkan di saat aku lagi datang bulan pun, menurut aku ya, biasanya jerawat di kulit aku tuh lebih banyak, tapi ini benar-benar sangat terkontrol. Jadi aku nggak ada jerawat besar, alhamdulillah banget di bulan ini. Menurut aku juga itu salah satunya terbantu dari produk ini, dia nge-prevent jerawat di kulit aku. Ini menurut aku kombinasi ingredientsnya sangat patut untuk diacungi jempol. Jadi ini produk memang all in one gitu ya. Kalau kamu jerawat ada sedikit-sedikit, ini bisa membantu. Kalau kamu udah ada kerutan atau mau memprevent kerutan-kerutan gitu ya sebagai anti-aging, ini juga bisa dipakai. Mau mencerahkan juga bisa pakai ini. Jadi ini udah give you a little bit of everything. Anti-agingnya dapat, mencerahkannya dapat, melembabkan, bikin kulit lebih kenyal, terus membantu memperkuat skin barrier juga dapat, soothing, calming juga dapat dari produk ini. Nah, ini tuh cocok untuk all skin types ya. Tapi kalau kamu jerawatan yang super parah banget, kamu nggak bisa ngandelin ini doang. Bukan berarti ini nggak bisa dipakai ya. Ini tidak akan memperparah jerawat kamu. Ini akan membantu, tapi kalau kamu yang benar-benar jerawatan parah banget, kamu perlu skincare lain untuk membantu mengurangi jerawatnya, oke? Okay? Tapi kalau jerawat kamu sedikit-sedikit aja, kulit kamu overall balance, bingung mau pakai produk apa, kadang-kadang ada jerawat, kadang-kadang kusam, mau dapet anti-agingnya, kamu bisa pakai produk ini karena produk ini udah bisa cover semua permasalahan itu. Tapi overall essence itu bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Aku pakai ini pagi dan malam, jadi kalau malam aku pakai ini doang gitu ya, udah tidur aja biasa. Tapi kalau pagi pakai ini sama pakai sunscreen gitu deh, simpel banget. Jadi kalau misalnya ibu-ibu nih punya suami kan, terus suaminya malas skincarean tapi pengen glow up, daripada nanti malas kan kalau layer-layer, ya udah paksunya juga bisa disuruh ya, ini pakai ini supaya lebih rajin skincarean. Toh simpel banget, cuma satu produk aja udah beres gitu kan, gak mesti toner, moisturizer gitu-gitu, udah ini doang. Ini akan launching di tanggal 25 November 2024 dan di tanggal 25 November kalian udah bisa beli di semua social media ataupun di semua marketplace SBC Skin Official. Karena itu baru banget launching, jadi ada promo special launching dari harga 99.000 jadi 84.000 aja.
very very good deal, harga 84.000 kamu udah nggak mesti keluar uang buat toner, nggak usah keluar uang buat serum ataupun moisturizer lagi, udah tinggal pakai ini aja gitu deh. Aku udah taruh nih produknya di keranjang ya, keranjang YouTube, karena sekarang YouTube tuh udah ada YouTube Shopping, atau nanti aku taruh juga di description box. Essence dari SBC Skin ini bener-bener Revia approved, highly highly recommend, super simple, sat-sat, cepet, gak ribet, dan ada hasilnya banget di kulit aku. Disclaimer dulu, semua review di sini adalah review jujur. Kalau aku suka ya aku bilang suka, kalau aku nggak suka ya aku bakalan bilang nggak suka ya guys ya. Oke deh guys, segitu dulu aja review kali ini. Kalau kalian rasa ini bermanfaat, boleh dong di like. Jangan lupa subscribe juga ke channel aku atau share video ini ke teman-teman kalian. Thank you so much for watching. I'll see you guys on the next one. Bye.